Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Purnawirawan Muhdi Purwoprandjono kembali menjadi perbincangan setelah disebut hacker Bjorka sebagai dalang pembunuhan Munir. Diketahui Muhdi sempat terseret kasus Munir namun divonis bebas pada 31 Desember 2008 silam. Lantas siapa sosok Muhdi Purwoprandjono? Dikutip dari tribunnewswiki.com, Muhdi Purwoprandjono adalah purnawirawan anggota TNI Angkatan Darat. Pangkat terakhirnya di TNI Angkatan Darat adalah Mayjen atau Jenderal Bintang 2. Jabatan terakhirnya sebagai Deputi Kelima Badan Intelijen Negara. Terkini ia seorang politisi yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Diketahui sosok Muhdi merupakan lulusan Akademisi Militer atau AKMIL atau AKBRI pada tahun 1970. Ia memiliki karir yang panjang di dalam dunia kemiliteran tanah air. Selama di TNI, Muhdi pernah mengemban berbagai jabatan yang strategis. Pada tahun 1999 hingga 2001, ia menjadi Pati Mabes TNI. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2005, Muhdi dipercaya menjabat sebagai Deputi Kelima, BIN atau Penggalangan. Setelah pensiun dari TNI, ia merambah ke dunia politik. Muhdi sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun pada Februari 2011, ia keluar dari Partai Gerindra dan berpindah ke P3. Muhdi tak bertahan lama di P3, ia lantas bergabung dengan Partai Berkarya. Hingga dirinya menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Besutan Tommy Soeharto itu. Sebagaimana diketahui, Muhdi sempat terseret kasus pembunuhan Munir. Terkait kasus ini, ia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada akhirnya ia divonis bebas murni dari segala dakwaan oleh Majelis Hakim pada tahun 2008 silam. Terkini namanya kembali menjadi perbincangan setelah hacker Bjorka merilis sebuah artikel di siaran telegramnya pada Minggu 11 September. Bjorka menyebut nama Muhdi Purwoprandjono sebagai dalang pembunuhan Munir. Diketahui sebelumnya Bjorka telah meretas data-data politikus Republik Indonesia. Bahkan ia menjanjikan kepada warganet Indonesia untuk membongkar kasus Munir. Yeah.